Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Oke, sahabat Al, khususnya bagi kalian pencinta bonsai kelapa, pada video kali ini saya akan berbagi tips menghilangkan jamur putih atau kutu jamur. Sahabat Al, sebelum kita lanjut ke videonya, sebaiknya kalian subscribe dulu bagi kalian yang belum subscribe, dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah subscribe. Tetap dukung terus channel ini untuk menyajikan video-video yang bermanfaat untuk kalian semua. Jamur kutu putih pada bonsai kelapa membuat pertumbuhan bonsai kelapa itu tidak normal. Biasanya jamur kutu putih tersebut menempel pada daun, pada pelepah kelapa, pada bagian bawah daun kelapa, dan juga pada batang kelapa. Jika hal ini terjadi, bisa mengakibatkan daun kelapa tersebut akan mengering. Nah, di video kali ini saya punya solusinya. Saya punya tips sederhana. Kita siapkan, di sini saya sudah ada 1 sendok sabun cuci piring, sedikit air, dan sikat gigi untuk sabun pencuci piring dan air kita campurkan jadi satu. Selanjutnya kita akan mulai menyikat bagian-bagian yang terkena jamur.
ya sisa-sisa sabun yang mungkin pada daun maupun batang kelapa. Tips sederhana dari saya menghilangkan jamur putih atau kutu jamur pada bonsai kelapa. Semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan cara terima kasih sahabat al.